santri itu sudah bukan zamannya lagi terbelakang, kumuh dan ketinggalan zaman. Walau hanya berselempang sarung, beralas sandal jepit dan berpeci lusuh, bukan tempatnya lagi santri dibilang kampungan. Walau saat mondok tak pergi kemana-mana, bukan alasan santri tak mampu pergi berpetualang ke negeri lain. Kata siapa santri tak bisa apa-apa dan tak punya apa-apa? Dari dulu kita tahu, dan hingga kini kita belajar. Sejarah telah mengabarkan bahwa tegak dan berkibarnya merah putih hingga kini adalah sebab sumbangsi perjuangan santri dan pesantren. Siapa bilang santri lemah? Sejak dulu santri paling depan angkat senjata menentang penjajah. Siapa bilang santri tak punya kontribusi? Sejak lama kemerdekaan dan mempertahankannya, santri buktikan dalam turut serta mewujudkan. Bersama para kiai dan masyarakat, santri terdepan menghadang mulai dari Portugis, Belanda, Jepang hingga Sekutu. Merah putih adalah hasil dari kolaborasi antara merahnya cucuran darah dan putihnya ketulusan hati perjuangan santri dan kiai. 74 tahun merdeka. Sepanjang itu santri tetap di depan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Apapun caranya, tidak bisa jadi apa-apa. Jangan lupa, negeri ini pernah dipimpin seorang santri. Tidak bisa kemana-mana. Sesekali, bertebarlah ke belahan bumi lain. Niscaya santri ada di sana, berkiprah walau jauh dari tanah air. Tidak punya apa-apa. Sesekali, hadir di masyarakat, di kampung-kampung. Lihat, santri ada di sana bersama masyarakat, melayani masyarakat, bahkan hingga jadi menteri dan pejabat. Untuk kalian, wahai para santri, bukan waktunya lagi untuk bersantai, diam dan menunggu. Sejarah sudah mencatat dengan tinta emas para pendahulu. Jangan torehkan arang mengganti sejarah mereka. Bangkit, maju, dan unggullah. Belajar dengan giat agar kemerdekaan yang direbut dengan darah dan nyawa tak sia-sia. Jangan gentar, walau badai dan rintangan menghadang. Masyarakat sudah terlalu rindu dengan karya dan dedikasimu. Negara memanggil, bangsa mengharapkan. Di tangan santrilah masa depan bangsa berada.